Budi Budika, calon alumni Universitas Muslim Indonesia. Alhamdulillah, anak-anak kita di daerah ini khusus membuat kegiatan membantu pemerintah setempat dalam upaya untuk mendesain desa wisata, desa religi. Kami datang bulan tahun, bulan lain adalah untuk menyambung silaturahim. Sudah menjadi tantangan bagi UMI, ya, bagaimana mewujudkan pendidikan bulan tahun, tentu kita harus kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sudah menjadi tantangan bagi UMI, ya, bagaimana mewujudkan pendidikan bulan tahun, tentu kita harus kolaborasi dengan pemerintah daerah. Penyerahan hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng kepada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia untuk pembangunan kampus UMI di Bantaeng. Ada Universitas Muslim Indonesia yang pertama kali menempatkan perguruan tinggi di Kabupaten Bantaeng. Saya kira ini berkah bagi seluruh masyarakat, karena hari ini kalau anak-anak kita mau kuliah di Makassar, itu biayanya cukup besar. Dan saya kira dengan dekatnya dia dengan perguruan tinggi, itu beban masyarakat sedikit berkurang. Salah satu perguruan tinggi yang tidak membebani APBD kami itu adalah Universitas Muslim Indonesia. Kenapa? Karena sampai hari ini belum ada disposisi proposal masuk di meja saya.